Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta Utara, Persitara, perlahan kembali menunjukkan eksistensinya. Setelah menyeleksi 23 pemain barunya, kali ini klub sepak bola berkostum biru itu mengukuhkan belasan koordinator wilayah Porter Setia, NJ Mania. Ketua Umum NJ Mania, Farid, mengatakan terdapat 17 korwil yang dikukuhkan dengan masa bakti sampai 2021 mendatang. Dengan bertema Bangkitkan Persitara Bersama Kita Bisa, dia pun berharap Persitara dapat kembali bangkit dari tidurnya. Inilah momen kebangkitan kita. Tahun ini Persitara ada di Liga 3, Liga Provinsi, ujar Farid saat ditemui di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis 1 Agustus 2019. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara, Heru Herianto, mengatakan kepercayaan dan kehormatan jabatan yang telah diemban 17 korwil NJ Mania bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga Persitara dapat kembali menoreh prestasi gemilang di masa yang akan datang. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.